nanti nasi akan jadi kembang nanti. Ha kan, ha, sebab ke? Ada sayur kat situ, dia dah tak segar. Dah tak so segar. Mungkin boleh, boleh jadi keracunan juga. Keracunan. Sebab dah tak segar kan, bila kita makan benda tak segar, dia tak dia akan menimbulkan masalah. Okey, yang ini dia adalah soalan A. Okey. Dia membawa kepada tiga markah. Maknanya satu betul, satu markah. Markah. Tapi kita tengok pada yang soalan B. Kita sambung. Dia mempunyai perkaitan dengan bahagian A tadi. Bahagian A tadi, okey, dia terangkan tiga cara untuk menyelesaikan masalah 2A dengan menggunakan prinsip inventif bagi kaedah pemisah ruang. So maknanya dengan menggunakan apa yang pelajar tu tahu tadi, dia akan menjawab pada bahagian pada soalan B. Berkait. Berkait. Okey. And then kita tengok pula C. C pun dia berkait lagi. Nyatakan makanan yang sesuai diletakkan. Maknanya A, soalan A, soalan B, soalan C, dia berkait dengan stimulus yang kita berikan tadi. Okey, seterusnya, ini adalah soalan untuk ASK. Okey, soalan ASK ni dia jadual satu ialah senarai nombor bulat yang tidak mengikut urutan. So, jadi soalannya dia tanya, bagaimana nyatakan jenis search yang paling sesuai bagi nombor 15 dan nyatakan alasan anda. Maknanya pelajar perlu tahu search apa yang paling sesuai diguna dan dia harus kemukakan alasan. Itulah kita namakan dia sebagai kefahaman. And then soalan B, tuliskan studi kod bagi search yang dinyatakan di 1A. So pelajar dia memberikan jawapan dan dia akan menyatakan bagaimana nak hasilkan satu sukut bagi search yang dinyatakan di 1A. Kemudian kita tengok pula, ini adalah item subjektif bersyuktur. Ini berkaitan dengan penilaian. Ini yang tadi saya kata, dia kena buat pro and con. Okay, macam ni, Raja 10A menunjukkan cermin muka yang dipasang dengan 6 biji mentol. Raja 10B menunjukkan litar yang dicadangkan bagi pendawaian mentol itu. Jika kita lihat dalam soalan ni, kita beri dua jenis litar, iaitu litar siri dan litar selari. Dalam soalan, meminta pelajar untuk membuat perbandingan antara kedua-dua litar, tentukan litar mana yang paling sesuai untuk dibuat pendawaian mentol. So maknanya kita bantu pelajar dekat sini dengan pelajar menyatakan apa kelebihan, membuat perbandingan lah antara litar siri dan litar selari. Sama ada menyatakan dia punya kelebihan ataupun dia punya kelemahan. Kemudian baru pelajar boleh membuat penilaian mana litar yang sesuai. Pelajar akan nyatakan di sini litar yang sesuai. Maknanya kalau 7 markah, kita tak nak 3 kan? So saat ini 1 markah, 1 markah, 1 markah dah 3. Litar selari pun 1, 1, 1 pun 3. And then pelajar nyatakan litar yang sesuai 1 markah. So dekat situ dia jadinya 7 markah. And then pada satu soalan tu ada banyak markah. Ya, dia macam tak adalah jatuhnya kita letakkan 10 markah, satu soalan tu 10 markah tu rasa macam susah untuk pelajar jawab. So item berstrukturnya dia memandukan pelajar bagaimana nak menjawab soalan tersebut. Okey, kemudian tadi kita tanya lian dita selari ni, maknanya pelajar kena pilih mana satu dita yang okey. Kemudian di sini, okey, di sini, okey, yang ni litar siri, yang ni litar siri dan selari. Dan pelajar, okey, boleh, mungkin soalan yang seterusnya, sebab yang ni kita tujuh markah. Mungkin soalan yang seterusnya boleh meminta pelajar untuk mengira berapakah nilai rintangan sama ada litar siri ataupun litar selari. Itu lagi tiga markah, Aiman. Ha, lagi tiga markah. Sebab sini tujuh kan? Ha, okay. Pandai, Aiman. Tadi saya dah cakap dah, bahagian C 10 markah, maknanya kita miss lagi tiga markah. Mungkin soalan yang pada bahagian C akan bertanyakan bagaimana berapa jumlah rintangan bagi litar. So nanti pelajar akan mengiralah. Itu yang dikatakan soalan berstruktur, tugasan mempunyai perkaitan dengan stimulus yang kita berikan. Okay, itu yang membantu dia memandukan pelajar bagaimana untuk menjawab. Aiman. Macam saya lah, Puan. Saya ni mungkin murid yang sedikit lemah dalam nak buat ayat ni, Puan. Jadi Puan boleh bantu tak daripada sudut macam soalan sebentar tadi, soalan yang 6 markah tadi berkaitan dengan kita punya tupperware bungkus makanan tadi. Okey, mungkin Puan boleh patah balik. Kita tengokkan berkaitan tadi dengan soalan terangkan tiga cara untuk menyelesaikan masalah di 2A dengan menggunakan prinsip inventif kaedah bagi pemisah kaedah. Okey, mungkin cuba Aiman tengok soalan yang tersebut. Sekarang ni, ini adalah bekas, dia adalah bekas bulat yang tiada kompartmen. Okey. Okay. Dia tiada kompartmen. Maknanya kita perlu mengisi, kita perlu mengisi tiga-tiga makanan ni berada di dalam satu bekas. Okey, Puan nak tulis ke? Saya bantu. Boleh. Kita tunjukkanlah macam mana kan pemisah ruang ni. Baik. Itu dia.
Okey, saya tukar colour lah. Saya buat colour merah. Itu dia. Senang silakan sikit. Okey, Aiman tengok. Sekarang ni kita ada tiga jenis makanan. Kita ada nasi putih, kita ada sup sayur, kita ada ayam goreng. Tapi kalau Aiman tengok bekasnya ini, dia tak ada pemisah ruang pun. Betul tak? Dia hanya satu. So, maknanya apa yang Aiman boleh cadangkan? Pemisah ruang sediakan. Aiman nyatakan je apa yang Aiman nak cadangkan kat situ. Mungkin boleh letakkan satu kompartmen. Okey, dekat sini sesuai untuk nasi putih. Okay. Yang ini sesuai untuk sup sayur. Okey. Yang ini untuk ayam goreng. That's why dia boleh pemisah ruang. Maknanya dia boleh membahagikan makanan-makanan tu. Maknanya dalam soalan ini, kalau apa yang Aiman rasa, Aiman ada idea tu untuk menggunakan kaedah tu, so Aiman nyatakan saja. Okay. Sebab dia berkaitan dengan kaedah. Sekarang ni tadi kan kita cakap kalau pengetahuan, dia ada pengetahuan. Dia menggunakan pengetahuan tu untuk menyelesaikan dalam satu situasi yang baru. Maknanya dia menggunakan pengetahuan yang pengetahuan dia ada. Pengetahuan yang dia ada tu. Ya, betul. Maknanya itu ini lebih kepada idea murid-murid. Ya, itu yang kata perlu kemahiran kreatif dan kritis. Baik, terima kasih Puan. Mungkin ada sedikit kesimpulan dalam perbincangan kita pada hari ini sikit. Okey, kesimpulannya untuk subjek reka bentuk dan juga ISK, ianya menggunakan satu format yang sama. Yang mana ianya menggunakan item bertulis, soalan instrumen bertulis yang mengandungi tiga bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A adalah soalan objektif aneka pilihan, bahagian B soalan objektif pelbagai bentuk, dan soalan C, bahagian C adalah item subjektif. Jumlah total bagi markahnya adalah 70 markah. Baik. Yang mana pelajar perlu menjawab dalam 1 jam 30 minit. Okey, baik. Terima kasih Puan atas penjelasan tentang taksiran sumar. Sarul Daniel. Ya. Bos mana?